Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sahabat Juana Tani yang berbahagia, pada siang hari ini saya Pak Yanto dari channel Juana Tani ingin berbagi tentang bagaimana cara solusi menangani pohon jambu yang jambu air ya, yang sulit untuk berbuah ya. Ada yang ingin saya sampaikan eh, tentang jambu air yang sulit berbuah ya. Dalam hari ini ini kebetulan yang saya apa yang di sekitar saya ini ini adalah sebagai contoh adalah jambu dalhari pemirsa. Yang pertama adalah biasanya kalau jambu kita itu sulit berbuah biasanya orang itu eh, bisa menggunakan pupuk MKP atau monokalium fosfat plus KNO3 warna putih ya. Jadi itu biasanya diberikan sekitar eh, 10 hari sekali atau seminggu sekali sampai eh, apa namanya pohon jambu itu nanti mengeluarkan bunga ya itu yang pertama kalau sudah diberikan itu tidak juga muncul bunga-bunganya atau tidak mau ada beberapa cara lain yang kedua diantaranya dengan misalkan dengan eh, penstresan ya jadi tidak menyerami tanaman jambu itu eh, selang beberapa hari sampai apa namanya itu sehingga mendekati layu tapi tidak mati ya kemudian nanti setelah itu akan muncul apa biasanya bunganya ya. terus itu yang kedua yang ketiga tentu masih banyak lagi ada juga dengan cara misalkan melukai di pohon-pohonnya ini ada yang dikasih ring maksudnya dibikin ring itu di, dikerat melingkar di pohon ini ya biasanya itu ada juga seperti itu ada juga yang diluka-luka pohonnya itu ya itu satu cara juga bagaimana agar jambu itu mau berbuah ya yaitu mengurangi eh, pertumbuhan vegetatifnya ya jadi nutrisi yang mengarah ke pertumbuhan vegetatif itu dikurangi, dihambat sehingga nanti akan muncul nutrisi yang berhubungan dengan eh, apa namanya itu, pertumbuhan generatif atau pembu pembuahan ya nah, terus, terus ini yang saya lakukan yang, ke, yang berikutnya yang keempat ini eh, saya juga punya cara seperti ini jambu ini juga kemarin agak lama juga tidak berbuah ya setelah buahnya banyak kemudian tuh macet tidak berbuah ternyata memang kurang perawatan ya terus perawatannya gimana ternyata jambu ini kebetulan itu pada musim hujan ya musim hujan itu pertumbuhannya subur sekali pemirsa sampai ke atas atas tinggi apa namanya daunnya lebat sekali sehingga macet tidak berbuah ya terus kemudian solusinya yaitu dengan saya memotong daun-daun yang ke atas terus tunas-tunas air terus ranting-ranting daunnya saya kurangi ya sehingga bentuknya bagus seperti ini ya pemirsa ini coba lihat ini tangkainya apa nah daunnya juga tidak terlalu banyak ya sedang-sedang lah ya Terus kemudian setelah itu di bawahnya itu ya di sini deh di sekitar pot ini ya Itu saya berikan pupuk untuk menunjang apa namanya pertumbuhan itu ya dan juga mungkin berikutnya pembuahan ya saya berikan itu, tapi di sini pupuknya enggak saya kasihkan karena sudah saya masukkan. Pupuk yang saya berikan itu adalah pupuk e, ponska plus ya, warnanya putih. Saya tambahkan dengan KCL, terus kemudian saya tambahkan dengan e, TSP ya, pupuk, pupuk pospart itu ya. Terus itu saya apa? Saya berikan kira-kira satu genggam pemirsa sekitar ini ya. Ini sudah ada kelihatan. Setelah itu saya timbun dengan ini. Ini ya Pak, kompos ini ada macam-macam ini ya, kompos juga apa ada saya campur dengan apa namanya itu itu sekam dan lain sebagainya ya pokoknya saya perbaiki kesuburan tanahnya ya. Kemudian setelah itu setelah ini saya apa akan muncul bunganya ya dan ini berbuah ya pemirsa, buahnya besar-besar banget seperti ini ya. Coba ini, Mbak. Uh, buahnya gede-gede banget jumbo pemirsa, super jumbo ini. Luar biasa pemirsa ini. Ini ya. Ini kemarin buahnya banyak banget ya eh, sudah banyak ya lebih dari ini karena sudah sebagian tuh eh, rontok apa? Rontok karena apa? Sudah terlalu tua mungkin ya sehingga sehingga jatuh sendiri ya. Terlambat eh, dapatnya memvideo ya. Tetapi ini masih banyak juga tapi memang super besar pemirsa. Coba ini gede-gede banget ya, pemirsa. Ini hebat ini. Ini kalau di pasar ini harganya tinggi ini karena ini termasuk super ya ini. Ini, ini super semua buahnya ini. Cerdas hari pemirsa. Ini coba ini. Uh sangat pemirsa nanti kita cek sampai uh, berapa kilo ya per buah itu ya tapi setidaknya ini ini pemirsa perawatannya kayak ini ya ini yang saya lakukan jadi tunas-tunas air kita kurangi daun-daunnya kita kurangi berikut kita bentuk ya sehingga bentuknya itu bagus pemirsa ini seperti kayak bonsai coba dari sana ya uh, ini mbak, mbak ini batang batangnya kokoh kuat ya seperti bonsai ya ini ini memang saya ada tidak uh, tidak hanya apa namanya itu asal merampasi da, uh, dahan dan rantingnya tapi juga kita bentuk bentuknya agar bagus ya tampak cantik karena kita sangat, sangat suka bentuk pohon yang bagus tidak hanya buahnya saja tapi bentuknya bagus ya ini di, kebetulan buahnya super pemirsa ada kelebihan lagi yang saya sampaikan pemirsa untuk apa namanya uh, jambu dan hari itu pemirsa coba ini lihat ya jambu dan hari itu ternyata bagus dia itu apa namanya tuh rantingnya lentur sekali pemirsa tidak seperti jambu yang lain kadang-kadang itu apabila buahnya besar ini tanpa tanpa penyangga tanpa apa namanya itu diikat dengan tali biasanya uh, buahnya itu akan jatuh ya istilahnya nggak kuat menahak, menopang buah Lain ini buahnya banyak sekali padahal ini rantainya kecil ya kecil ini, ini kecil banget ini hanya seberat sebesar satu lidi pemirsa tapi mampu menopang buah yang besar besar kayak gini ya ini kelebihan dari jambu dalhari super pemirsa mantap jambuku pemirsa ini ini sering saya keluarkan dari jambu ini karena ini ini juga merupakan kayak artis pemirsa kalau buahnya lagi bagus akan saya tampilkan untuk menghibur panjenengan ya pemirsa ini coba ini Mbak coba dilihatkan sini Mbak lagi Mbak. Uh, aku panen jambu coba aku kene ya. <laughs> ya tak iso ya. <laughs> apa pemirsa itu sekilas bagaimana caranya agar jambu itu mau berbuah. Tapi juga tentunya penyiraman tuh harus pemirsa dan juga pembersihan apa namanya itu ini di lingkungan jambu ini ya, ini gulma-gulma atau daun-daun dan-dan -daun yang bertebaran di bawah itu kita bersihkan tujuannya apa? Agar meng, untuk menghindari semut-semut atau apa namanya itu binatang-binatang serangga yang mengganggu e, agar tidak mengganggu mengganggu pohon jambu ini ya. Kita bersihkan seperti ini coba ini. Lihat Mbak bersih banget ya. Bersih membersih seperti ini ya. Sehingga tidak ada apa namanya kewan-kewan pengganggu yang ada di sini semut-semut itu -semut -semut tidak ada pemirsa kalau ada semut ada kewan biasanya kita semprot dengan ini ini tadi semprot dengan saya pakai marsal pemirsa dan ada yang lupa saya sampaikan pemirsa tadi setelah saya ini saya apa tanaman ini apa namanya itu saya kurangi dandanya kita bentuk seperti ini terus kemudian ke saya pupuk tapi juga saya semprot pemirsa semprot dengan, dengan menggunakan apa namanya itu Marshall ya, Marshall ya, untuk Marshall saya tambahkan dengan apa namanya itu ganda silb, ganda buah ganda ya. buah untuk merangsang apa namanya itu pembuahan pemirsa, itu aja yang saya sampaikan pemirsa, nanti kita lanjutkan panen ya, ya gitu ya, nanti berikutnya kan ini panen ya, gitu ya saya ingin memanen jambu dan hari ini ya buahnya gede-gede super ini bantu keluarga saya ya ini ada mantu saya mantu saya yang bagian kamera jenenge <laughs> kamera apa jeneng, kamera wati ya kalau kalau lanang kan kamerawan ya ini biasanya Kameraman. yang, yang ya, ya, ini putus saya lanang uh, kamera ini ini lagi metik jambu tolong dibantu ini ini petik aja petik ya Wah, betul Pak Itu, e. itu, Pak, Pak, e. Maaf, usah, Pak. Oh, Kaling, nggak bisa, oh. apa, pakai sebentar, sebentar, bentar, pakai, pakai ini, pakai ini ya, ini, ini, alatnya ini, hmm. ini ini alatnya Mbak, Dian, wes, nah. kamu, ndak kamu bagian ke bawahnya, Mbak ya, wes, nah. ini, cara metenya dipotong pemirsa, oh. itu potong tengah ndak apa-apa, Mbak, Dian, heeh, nah, heeh, apa heeh, 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 ini wah jatuh wah, wah jeblok gede oh. banget pemirsa oh. eh ini butuh oh. Oh, 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 ini di wah mbak Uti ini mbak Uti mbak Uti putu putu saya ini putu oh, saya ini putu saya ini putu saya ini tiket tanah sini loh mau mau di ya yeah. wih putu saya juga ikut Muda apa sini. Tohapun. ayo rame-rame kita jatuh,

rame-rame nah, nih buat uh, panen jambu yeah. dal hari oh, super tolong oh. jangan takut. aku aku ada aku masih aku nanti kuat tak bawa itu nanti di blok nih hmm. bantu mbak Dian oh. bantu mbak Dian tarik dulu mbak Dian hmm. Hmm. hmm oh ini 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 lu cak gondong oh. ayo aduh jatuh kape jangan sampai jatuh ya jangan sampai jatuh ya sayang nanti apa ya, waduh waduh Aduh, aduh rame pemirsa. Aduh jatuh kabeh piye Ah Pais 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 ndak <tuk> kita jangan Pais. Ah. Uh, uh. Pais Pais. itu kecil jangan di, diambil. Hehe. <tuk> 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 ya, ini rame-rame pemirsa, kita lagi apa panen jambu ya. Memang sih jambunya sebagian itu belum belum matang pemirsa bagian masih dibungkus ya tapi ini yang sebagian udah besar itu yang tinggi itu berani enggak itu menek Bisa, bisa bisa, oh, bisa, ya, ya? bisa menek jam... kotor ya, nah, kursinya kak bukan kursinya ya oh, ini ini kamer -kamera Kame, kamerawatinya sedang penek-penek udah biasa menek-menek ya. ini kameranya. Oh, <tuk> oh hati-hati ya. Hati-hati kecil. Hati-hati ya. Hmm. Apa itu waktu? Aduh, waktu jatuh waktu lagi. Waduh. waduh, tapi alhamdulillah masih Wap. masih nyangkut. <gih> uh, super nih pemirsa. Ini buahnya mantap tenan. Uh, lu diplok lagi, jatuh lagi, jatuh lagi. Waduh. Iya. Heboh pemirsa. Heboh, heboh, heboh. Heboh. Enggak. Enggak amot, enggak, enggak muat. Enggak muat. <tuk> enggak nggak muat. Enggak 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 Gak muat, gak muat. Hana. <laughs> Hana, Hana, Hana ini. Ya, coba Hana. Ini. Oh. <laughs> eh, Bunda mau berpose sama Hana boleh. Wah, ini. Aku belum pernah jalan secepat ini, Kak. <laughs> ya, ya, itu. Ya. Ya, ke pakai jambu itu pakai jambu. Hmm. Oh, jambunya banyak banget, <laughs> eh. <Tuk, tuk>. Ini, <laughs> Wah. Ah, oh, mantap, Bu. Mantap ini, ini, ini oh. sih si anak baru ini da, sini sini kamu kamu sini loh, ah. <laughs> nah, kamu jadi nah, nah, dulu pun ya, nah. ya. bentar. Ini. Pun nah, ini 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 akan dibantu ditimbang awas Pak Is nanti jatuh oh. semua lo ya. Menang Pak, Pak Is jangan jangan berebut jangan berebut jangan berebut Pak Is jangan berebut nak jangan berebut kita mau kita, kita 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 tahu berapa ini apa namanya itu. Duh Pak Is Pak Is biar bunda aja Pak Is saya ikut ikut lah Pak Is. Tuh, stop, 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 stop. mendengarkan, mendengarkan. Hmm. Satu Sama berapa Tuan -tuan Yang kali besar yang besar-besar, Bunda. Yang lebih berat. Iya, Terus ya. Ngokok timbang set pikuk panen jambu pemirsa. Sekali-kali saya bersama keluarga saya ini ada ada Jambah. istri saya, ada uh. Uh, uh, yeah apa namanya ini uh, cucu saya ini cucu saya yang barep yang satunya ini yang nomor dua ini uh, Hana Wah, ikut juga meramaikan ini biasanya yang membantu <laughs> ya, yang membantu jadi kameramen kamerawati ini Mbak Dian ya ya jub, jub, jub. Hmm, kita lagi panen jambu Uh, uh, banyak sekali. Udah berapa itu? Udah, itu aja. jangan semuanya nanti jatuh. Mbak Dian itu itu berapa kilo? Itu berapa biji ya? Tiga kilo. Berapa biji itu berapa kilo itu Mbak? Tiga kilo. Hmm? Tiga kilo lebih satu on setengah. tiga eh, kilo koma dua ya? Koma berapa? Hampir koma dua ya? Cuma. Koma dua ya? Coba tiga kilo koma dua coba dihitung eh, berapa itu? Berapa biji ya? Tiga kilo itu ya? Satu. 2 3 4 5 6. 6, 6 terus lanjutkan, lanjut. Oh, Dik. 8. Uh, 9. Uh, 10. Uh, 10 uh, 11. Lanjut. 12. Uh, uh, 13. Uh, terus cepat aja. 14 uh, 15. Mungkin enggak muat ya tempatnya itu tolong diambilkan itu ya. Is. 17. Ambilkan 17, itu Is, Pak Is. Pak Is. Pak Is, ambilkan itu, Pak Is. Pak Is, ambilkan itu. Ambilkan itu, nak. Tepat, tepat. Oh, oh 24. 24, sudah cukup ya. Ya, sudah, sudah. 24, 24 buah ya. 3 kilo 2 ons uh, uh. Ya, berapa itu tadi berapa buah? 24 buah. Uh, uh, ini yang bisa kita timbang hanya 24 buah, yang lainnya tidak muat tadi ya timbangannya. Itu 24 buah ada berapa? 3,2 kilo. kilo uh, uh, ya. ya. ini ya. Hebat ya pemirsa itu jadi per kilonya berapa ya di panjenengan anu sendiri ya. Kira-kira <laughs> berapa per, per buahnya itu ya. dua puluh empat nah, Dibagi tiga berapa tadi Tiga. dibagi dengan empat dua empat iya kira-kira uh -uh. ya anu kira -kira ya, no ya berapa berapa on coba coba tes kayak coba tes aja yang besar satu kan dan tidak sulit Cek tes yang paling besar itu petil satu ditimbang gitu loh kan uh -huh. yang paling besar itu ceplok kape yang paling besar uh -huh. Uh -huh. Uh -huh nah, on, dua on. itu ya sekitar dua on lah kadang rata-rata dua on pemirsa termasuk besar sudah ada ini mau dibuka coba mau dibuka dicipin tempat dia mau dibuka coba yang cari yang besar ini sini mau sini tau kamu mau sini lagi sibuk nah kamu paes mau mau anu itu Pak Is Pak Is Pak Is Pak yang besar ini Kak Pak coba ini dibuka 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 kan itu enggak apa-apa satu, satu dua tiga buka oh bisa sih jogak kayak gini pemirsa ini coba coba ini dihadap sini dihadap kamera sini lo coba gue hancur pemirsa eh, yang ya, buka lo enggak enggak pakai peso toh peso. pakai toh ayo peso ini pemirsa seperti ini bagaimana rasanya Mbak Dian manis 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 coba tunjukkan sini toh Soker. Oh, soker manis ya uh besar banget pemirsa tambah biji lah pemirsa ini ada biji bijinya coba diperlihatkan ini tadi harusnya pakai peso ya kalau ya. Anu. Nah, tapi lemo ini dibuka pakai tangan dulu ini anu Pake ya agak kemerah-merahan ya di dalamnya renyah manis kemerah-merahan buahnya ya Ya pemirsa yang berbahagia, kiranya itu yang dapat saya sampaikan uh, tentang masalah perawatan jambu yang kebetulan ini adalah jambunya itu jambu dalhari yang bu yang di mana buahnya super besar besar banget. Uh, semoga bermanfaat bagi kita semua sebagai penggemar tanaman juga apa namanya itu uh, memberikan semangat bagi kita untuk uh, menekuni bidang. Uh, Tan, uh, tanaman ya tanaman buah khususnya jambu uh, semoga bermanfaat kurang lebihnya mohon dimaafkan terima kasih atas perhatian jangan lupa apa subscribe, subscribe like, dan like dan bunyikan lonceng agar agar penyenang dapat uh, dapat apa namanya itu uh, mendapatkan notifikasi oh, dari video like. Juana Tani Hai. Wassalamualaikum Warahmatullahi Hai. Wabarakatuh.